Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB Radio Suara Batubara FM 89.3 yang Allah muliakan di mana saja berada. Wabil khusus Pak Putra dan seluruh jajaran penyiar yang Allah berkahi. Hari ini kita kembali menambah ilmu agama, mengkaji dengan judul Hidup Tenang Dalam Semua Keadaan. Jadi, tenang ini kan sakinah. Maka, di dalam rumah tangga kan ada dalam doa orang sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun terkadang ini suka sekali diplesetkan. Jadi kalau mau bahagia katanya harus ada tiga perempuan. Satu namanya Sakinah, satu namanya Mawaddah, satu namanya Rahmah. Padahal maksudnya bukan itu. Ya. Jadi para pendengar setia RSB yang Allah berkahi. Hidup di dunia ini penuh dengan berbagai ujian dan cobaan. Karena dunia ini disebut juga Darul Mihni. Ya. Kampung yang isinya cobaan saja. Tiap hari ada cobaan. Masalah dengan anak, dengan keluarga, dengan materi, ekonomi, dengan masalah kesehatan badan, dan lain sebagainya. Pasti ada cobaan. Ada kalanya kita merasa bahagia, namun tak jarang pula kita dihadapkan pada kesulitan dan kesedihan. Sebagai seorang Muslim, bagaimana kita bisa tetap tenang menghadapi berbagai keadaan ini? Kita kan diberikan Allah Ta'ala hati. Jadi ada lewat yang namanya kesenangan dan kesedihan di dalam hati itu. Bagaimana kita memprosesnya? Pertama, ingatlah selalu bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama kita. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hadid, surah yang ke-57, ayat ke-4, langsung kepada ayatnya. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Ta'ala itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yakini itu. Allah itu senantiasa bersama kita. Tapi syaratnya kita mengimani Dia. Terkadang walau ayat ini menjelaskan Allah bersama kita, tapi rasa keberadaan Dia di dalam hati kita kosong. Bagaimana Allah itu terasa dalam kehidupan kita? Sehingga akhirnya orang yang tidak ada Allah di dalam hatinya, rasanya itu dia sendirian saja, stres, tertekan dan lain sebagainya. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah hadir dalam setiap langkah kita. Dengan kesadaran kita bisa merasa aman dan tenang. Ibarat kalau anak kecil, kalau ada ibunya, dia akan merasa tenang. Kalau dia luka atau kena suatu masalah dalam dunia main-mainnya dia atau keseharian dia, dia akan menghadap ibunya, dia akan mengadu. Ya, dia akan bercerita, ini berdarah, apa lain sebagainya, aku dipukul kawan. Lalu ibunya kan ngomong. Nah, perhatian yang diberikan oleh ibu atau orang tua tadi akan menenteramkan dia. Karena dia merasa ada nih orang yang tempat aku mengadu. Ada orang yang hadir bersamaku. Nah inilah ibaratnya manusia. Kalau manusia ini macam kita lah. Setelah menjadi manusia dewasa kemana lagi? Orang tua kita mungkin sudah meninggal, tidak ada bersama dengan kita. Maka Allah lah tempat kita untuk mengadu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka paksakan dalam hati itu, diri ini, hadir Allah Ta'ala di dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi, yang kedua, yakinkanlah bahwa setiap kejadian ada hikmahnya. Setiap apa saja. Kalau ada musibah, kalau ada, macam contoh ini kan, baru berita bergulir tentang pasukan pengibar bendera ya. Dibuat suatu cerita bahwasanya perempuannya dibatasi untuk pakai jilbab gitu kan.
Karena memang ya siap harus begitu. Lalu kan muncul nih, muncul tentang bagaimana boleh dikatakan negara ini merdeka. Sedangkan orang mau berjilbab saja nggak dibenarkan. Padahal negara ini berdasarkan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Dan dia setiap agama yang ada di Indonesia ini kan ada aturannya. Berarti belum terbebas dari jajahan keinginan nafsu yang membuat aturan tadi. Nah, sedangkan kita tengok saja ada pemain voli itu dari Korea itu, yang dari Indonesia namanya Megawati ya. Itu kan luar biasa itu dia. Cara memukul bola volinya. Tapi dia tetap saja berjilbab di lingkungan orang yang tidak berjilbab. Ini malah di Indonesia yang dominan penduduknya adalah Muslim, orang Islam, dibatasi untuk itu. Mungkin mengatasnamakan Bhinneka Tunggal Ika atau apa lain sebagainya. Nah, ini adalah suatu yang salah kaprah dan kebablasan. Mereka jadi tidak merdeka karena dipaksakan dan dijajah oleh keinginan orang-orang yang tidak benar dari ketentuan-ketentuan yang digariskan seperti itu. Jadi kalau kita tengok di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 216, langsung artinya saja, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu pula menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi satu musibah itu macam contohlah ya. Kita susah, kita sakit, kita nggak suka itu. Tapi boleh jadi hikmah dalam susah dan sakit itu ada. Kalau susah, mungkin kita kalau sempat dikasih oleh Allah Ta'ala kaya, banyak orang yang tak dewasa dalam menggunakan kekayaan itu. Akhirnya mereka berbuat maksiat dengan kekayaan itu. Sakit gitu juga. Boleh jadi dengan sakit itu, kira-kira di Senin yang lalu saya dinasehati abang ipar lah ya, waktu menunggu jadwal endoskopi kan gitu. Waktu memasukkan selang yang ada kamera yang belantung di ujungnya itu. Dia sebutkan, bagaimana seseorang itu bisa merasakan nikmat sehat? Karena nikmat sehat itu senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Caranya Allah kasih sakit supaya dia mensyukuri. Enak kalilah rasa perut yang selama hari ini yang tidak pernah kita pikirkan bahwasanya itu adalah nikmat. Kayak ada orang batu hari ini kan. Jadi nikmat yang selama hari ini tidak batu, ketika batu baru terasa nikmat sehat. Begitu juga yang pilek, begitu juga yang demam. Dan banyak orang yang mungkin hari ini saya tengok dalam status-status Facebook saya orang sakit. Yang lebih parah lagi, yang ringan juga. Jadi kita ambil hikmah. Setiap kejadian pasti ada kebaikan. Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah dalam segala situasi. Apa saja yang Allah beri pasti baik. Yang ketiga, bersabarlah dalam menghadapi ujian. Nabi Muhammad SAW itu ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ajabari li amril mu'min. Sungguh menakjubkanlah perkara orang mukmin ini. Semua perkaranya itu baik. Dikasih dia yang namanya kesenangan, dia bersyukur. Maka itu baik baginya. Jika ditimpa kesusahan, dia bersabar. Maka itu juga baik baginya. Ajabari amril mu'min. Orang beriman itu nggak ada rugi. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Syukur jadi pahala. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar, jadi pahala juga. Jadi, kita bisa menjadikan kesulitan itu kebaikan. Kalau kita tahu menakarnya gitu. Jadi bahkan, dalam bersabar, akhirnya kesulitan itu jadi berkah. Ya, seperti itu. Selanjutnya, perbanyak zikir. Nomor empatnya, dan doa. Itu kan disuruh. Ala bizikrillahi tatmainul qulub, hanya dengan berzikir mengingat Allah hati ini menjadi tenang. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Dalam surah Ar-Ra'du itu ya, ayat 28 yang langsung artinya saja, yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi zikir dan doa adalah obat hati yang gelisah. Tempat kita mengadu kepada Allah. Dengan selalu mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Selanjutnya nomor limanya, fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan.
Rasulullah SAW bersabda langsung artinya saja, jika terjadi kiamat sementara di tangan salah seorang kamu ada bibit tanaman, maka tanamlah. Walaupun besok mau kiamat, tanam saja. Karena itu kerja yang bisa kita lakukan. Ada kerja Allah. Allah ngurusi masa depan. Urusan yang masa depan itu adalah kerja Allah. Urusan masa lalu itu ya sudah berlalu ya. Itu bahagiannya masa lalu. Dan bahagian kita sekarang adalah masa depan yang kita genggam ini. Inilah kita. Jadi begitu. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu mengajarkan kita untuk tetap produktif dan fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan. Bukan pada hal-hal yang di luar kendali kita. Kita jualan hari ini. Berapa laku, itu urusan Allah. Urusan kita, buka kedai, ada tamu, ada pembeli yang datang, terima, lah ini cara yang baik. Berikan pelayan yang bagus. Jadi itu semua kerja Allah. Jadi ada orang sama jualannya, tapi rezekinya bisa berbeda. Sama-sama jualan roti, sama-sama jualan kedai sampah, sama-sama jualan minuman, dan lain sebagainya. Itu tak akan sama itu. Allah Ta'ala sudah menakar. Mungkin sama-sama nih, penyiar radio ini. Ini rezekinya beda-beda ini. Iya, tak sama. Di ustadz pun begitu juga. Macam-macam itu. Allah udah ditakarnya. Jadi ada orang yang mungkin begini. Allah sudah menakar itu semua. Jadi fokus saja kepada yang bisa kita lakukan dan kendalikan. Selanjutnya, nomor 6, jadikan Rasulullah sebagai teladan. Contoh terbaik dalam menghadapi berbagai situasi. Rasulullah itu ada bertahun-tahun dia tidak menempuh makanan. Sebab apa? Sebab diboikot pada saat itu oleh penduduk kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah hanya memakan kulit-kulit kayu. Ya sifatnya nggak layak makan lah bertahun-tahun. Jadi kalau kita pandang, kitanya susah. Ada manusia yang sangat ekstra susahnya. Beliau tetap tenang saat dimusuhi. Kita pernah mendengar Rasulullah itu meletakkan batu di perutnya untuk mengganjal rasa laparnya. Dan kalau seandainya nampak kali kerempeng, ini akan menyusahkan para sahabat. Rasulullah itu pribadi yang luar biasa dan mulia. Kalau digambarkan sekarang, dia pemimpin tertinggi itu. Presiden di atas presiden itu. Tapi dia sanggup berlaku lemah lembut, berlaku dengan tenang. Dia tidak memaksakan kemewahan pada dirinya. Tidak sibuk dengan macam contoh. Sekarang kan kasus nasab-nasab Rasulullah ini kan. Ba'alawi dan sebagainya. Mereka, Rasulullah itu tidak mengajarkan. Pokoknya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang paling bertakwa. Kalau keturunan Rasulullah itu bertakwa, dua dapatnya. Pertama, keturunan Rasulullah. Kedua, karena takwanya. Jadi kadangkala yang sakit ini menjual nama Rasulullah, tapi kelakuannya nggak takwa. Ini kalau parah, lebih parah lagi dari orang biasa. Tapi mungkin kita pandang turun Rasul kan gitu. Allah alam. Jadi beliau tetap tenang saat dimusuhi. Bahkan Rasulullah kan ada pada saat itu di Madinah terjadi pencurian. Jadi namanya Fatimah. Fatimah yang mencuri anak perempuan suatu kepala suku. Ya. Jadi katanya, ya Rasul, jangan kau potong Fatimah yang anak kepala suku yang itu. Apa kata Rasul? Andai kata Fatimah anakku yang mencuri, aku langsung memotongnya. Nah, ini ketegasan Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi tetap sabar ya. Kalau kita apa, kita contohlah Rasulullah sebagai teladan. Saat dihina macam mana, tiap hari diantarkan tai unta di depan pintunya. Lalu ketika orang yang sakit itu, orang-orang yang mengantarkan tai unta itu sakit, Rasulullah menjenguknya. Bukan dari marahinya. Itu Rasulullah. Kita hanya mencontoh ya. Dan tetap bersyukur saat kekurangan. Mari kita teladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ingatlah bahwa kehidupan ini hanya sementara. Dunia ini hanya sementara. Akhirat selama-lamanya. Cuman kita memang menunggu sementara ini 70 tahun. Capek juga ya kan. Cuman harus kita pahami dalam surah Al-Ankabut ayat ke-64. Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Kalau lagu Nika Astrea itu, dunia ini panggung sandiwara ya. Isinya sandiwara saja. Yang lalu partai ini begini,
yang lalu orangnya begini, begini. Jadi nggak bisa jadi patok. Hari ini dia A, besok bisa jadi B. Hari ini dia suka, besok jadi benci. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Maksud terjemahan ayat ini mengingatkan kita bahwa segala kesulitan di dunia ini hanyalah sementara dan kehidupan kekal abadi hanyalah akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Begitu saja Pak Putra, semoga Allah Ta'ala memberkahi kita. Mudah kita hidup tenang dalam semua keadaan. Keadaan senang, keadaan susah, keadaan kaya, keadaan miskin, keadaan sehat, keadaan sakit. Semoga Allah Ta'ala memberikan sakinah di dalam hati kita. Oh, siap-siap. Oke. Iya, Mama Irma di Pematang Santi Purupo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa itu? Ya, Mama Irma yang baik dan seluruh pendengar setia RSB di mana saja berada. Puasa yang kita ceritakan itu kan sunat itu. Puasa Senin Kemis. Sementara sholat itu kan wajib. Ya puasanya tetap sah. Tapi kayaknya orangnya ini dosa besar. Enggak pas ini. Amalan sunat. Ini orang tertipu nih. Kalau di dalam kitab Al-Hikam. Imam Atha'illah As-Sakandari ya. Jadi orang seperti ini sibuk dengan amal ibadah sunat. Tapi yang wajibnya dia tinggal. Banyak begitu. Jadi salat itu kan imaduddin, tiangnya agama. Bagaimana agama itu mau berdiri sedangkan amalan-amalan lain saja tercantol kepada salat. Jadi puasa itu bisa terhalang sampainya karena salatnya belum dilakukan. Jangankan yang puasa sunat Senin Kamis, ya. Puasa wajib saja masih banyak juga orang yang belum salat. Berat salat itu. Iya, kalau doa Al-Qur'an itu kan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguhnya salat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Jadi tak mudah. Membangunkan orang subuh saya berkali-kali aja payah. Payah sekali. Jadi kalau yang dia puasa sunat Senin Kamis tapi enggak salat dosa besar. Puasa Senin Kamis itu sunat. Ini sama dengan orang yang menteledorkan kewajiban, sibuk dengan hal yang tidak pokok. Seperti itu, Mama Irma ya. Iya, Mama Ika di Kuala Tanjung. Sogok menyogok. Wah, belum selesai nampaknya. Iya, Mama Ika, jangankan perkara yang buruk, perkara yang baik saja harus dipertanggungjawabkan. Rezeki itu pertanyaannya dua, dari mana kau dapat, kemana kau gunakan. Nah, kalau yang lain kan kalau perkara umur untuk apa kau habiskan, kan gitu. Ilmu untuk apa kau amalkan, badan sampai hancur tua, sakit-sakitan untuk apa kau pergunakan. Sementara harta, pertanyaannya dua. Dari mana kau dapat? Apakah dari yang baik atau yang buruk? Kemana kau gunakan? Apakah yang baik? Apakah yang buruk? Jadi kalau cerita masalah menyogok ya naksul barakah lah itu. Kurang keberkahan. Bahkan boleh ada mul barakah. Tidak ada keberkahan. Nah, karena dasarnya sudah tidak baik. Seperti itu. Kalau bisa jauhi segala yang membuat keberkahan itu hilang. Iya. Kadangkala kan kita ini menuhankan persepsi kita. Kalau nggak nyogok, nggak dapat makan gitu ya. Kalau nggak nyogok, nggak dapat rezeki. Padahal ada di dalam ungkapan ya.
Kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani? Bagaimana aku akan takut dengan kemiskinan sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya? Jadi gimana kita mau takut? Karena Tuhan kita itu al-ghani, maha kaya. Kalau kita betul-betul menjadi hambanya, ini kadang-kadang nggak menjadi hambanya. Ini kalau contoh ya, saya tahun 2010 apa 2011 tempo hari, 2010. Pernah saya mengetes menjadi PNS pada saat itu, kemenaknya masih di Asahan. Kalau ingat saya begitu. Pada saat itu yang diterima cuma dua, banyak yang daftar. Ikut ujian lah PNS. Yang diterima dua, penyuluh KB kalau nggak salah saya pada saat itu dari Kemenak. Saya nggak lulus. Saya nggak jadi PNS. Udah itu tahun 2017, saya masuk penyuluh. Hanya setengah tahun, saya keluar. Kurang pas rasa saya dengan dunia penyuluhan itu. Sebab ada beberapa hal yang agak friksi, gesekan kan gitu. Nah, sampai sekarang saya nggak ada yang sifatnya kerja sama pemerintahan. Nggak jadi PNS, nggak jadi penyuluh, nggak P3K. Anak saya 6. Saya punya rumah. Alhamdulillah saya nggak punya utang. Walaupun lebih-lebih amat, ya tidak. Dan sekarang saya diuji dengan sakit. Tahun 2017, saya mendaftar haji. Insya Allah tahun 2033, saya berangkat kalau nggak ada pergeseran peraturan lah ya. Walaupun belum ada kecukupan untuk, sekarang kan udah naik itu. Dulu mendaftarnya kan 25 juta. Jadi kan harus dicukupkan berapa gitu. Apa 60 juta. Dua orang itu, saya suami istri. Saya dengan Umi Sri Andani ya. Itu kami daftar. Jadi kalau dipandang, ya ini di mana semuanya? Makanya kan ada ungkapan tadi. Kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Bagaimana akhafu, aku takut minal fakri, tentang kemiskinan. Wa ana abdul ghani, sementara aku adalah hamba Allah yang maha kaya. Punya Allah enggak? Jadi kalau masalah sogok menyogok ini, biasanya orang yang takut dengan persepsi diri dia. Dan itu juga hadir dalam hati saya. Kadangkala ketakutan. Ketika ini sakit nih kayak mana nih ya. Anak-anak ini 6. Tiap hari belanja ini jajan. Ya kan? Sementara awak satu hari gak jelas. Gak jelas. Ya mana? Tak bisa dipatkan. Ya kan? Kecuali jadi PNS atau yang lain. Makanya kata istri menambahkan begitu gini bahasa dia. Apa jamin orang PNS itu nyaman hidupnya? Saya perhatikan banyak juga utangnya. Ada yang gak punya rumah, ada yang kesulitan ini dan itu. Jadi semua itu diuji oleh Allah. Jadi alhamdulillah, saudara kita yang jadi PNS, rezekinya mudah-mudahan berkah. Karena dengan itu mereka terarah dan teratur. Tapi kepada yang hari ini tidak dititipkan kerja apapun dalam tanda kutip terikat, mereka Allah tentukan rezekinya sendiri. Jadi, kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takut tentang kemiskinan sementara aku adalah hamba Allah yang maha kaya. Tanamkan itu. Jadi kalau yang sekarang masuk dengan cara menyogok, bertobatlah. Bertobat. Jalani hidup, senantiasa memohon ampunan. Jadilah orang yang terbaik. Dan ketika kita mendapatkan jabatan, jangan mewariskan kezaliman sogok itu. Kadangkala dia mau balik, modal. Atau mewariskan perbuatan itu lagi. Udah, putus di rantai kita. Jangan lanjutkan. Kalau cerita keberkahan tak berkah, ya kalau pandangan udah yang dasarnya haram, naksul barakah atau mungkin adamul barakah. Kurang keberkahan atau mungkin ketiada keberkahan di situ. Seperti itu. Ya. Nah, Pak Uban. Masya Allah. Iya, silakan. Iya. Kalau tidak salah ingat saya, kulu kordin
jarra manfaatan fahuwa riba, ya. Setiap gadaian yang kita ambil manfaat padanya, maka hukumnya riba. Nah, itu ada ungkapan seperti itu. Jadi kita berakad baru aja lah. Jadi kan awalnya kan gadai. Berarti kan di harta dia itu ada harta kita. Kan dia kan memakai duit kita. Berarti itu secara mutlak. Kalau kita tengok memang awalnya punya dia kan gitu. Punya dia. Tapi setelah selesai itu nanti akadnya lepas. Jangan dalam satu majelis itu lagi. Pergi, diserahkan. Udahlah. Ini kata yang punya tanah awalnya kan ada sawitnya atau ada kelapanya. Tapi tidak dalam waktu itu. Waktu dia serah terima barang gadai dan uang itu. Ibaratnya contoh gini. Pak Putra, saya minjam ya. Saya minjam 10 juta contohnya. Jadi saya gadaikan lahan saya. Lahan sawit atau kelapa gitu kan. Jadi saya kasih surat tanahnya, saya terima duit dari Pak Putra. Nah, pada saat itu ya betul, sudah bentuk gadai itu. Saya minjam duit, ini agunannya kan gitu. Udah, saya pisah dari Pak Putra, dari tempat itu. Keluar saya dari ruangan itu. Kira-kira 1 menit atau 2 menit, jumpa lagi. Nah, berarti kan udah putus itu majelisnya. Tidak sama lagi. Saya katakan, Pak Putra, itu sawit sama kelapa hasil kebun itu untuk Pak Putra. Nah, berarti itu kan sudah tidak apa majelis yang itu tadi, udah penyerahan saja. Itu selamat. Itu selamat. Tapi kalau waktu itu disyaratkan, waktu belum berpisah itu, aku minjamlah duitmu 10 juta. Saya minjam duit Pak Putra 10 juta. Ini agunannya, ini kertas surat tanahnya. Datang kata Pak Putra, syarati ya, sawit sama kelapa Pak Ustad, saya yang ambil, haram itu, haram begitu. Ya ini cara ngakali hukum lah ya, bukan apa ya, cuman itu bahasanya kullu qardin jarra manfaatan atau nafaan ya, fahuwa riba seperti itu. R. Ya. Kalau R ini laki-laki, entah Rizal, entah Repandi, entah siapa. Ya, amalan yang paling dicintai Allah itu. Jelas yang kewajiban kita, kita tunaikan. Itu yang utama dulu. Salat Jumat kah, salat 5 waktu kah. Lalu tambahan tuh nanti, ya kayak sedekah. Kan sebaik-baik sedekah kan di hari Jumat itu kan. Sebagai Sayyidul Ayyam. Jelas kalau sholat ya upaya kan berjamaah. Sholat subuh itu ya. Itu lagi kalau cerita. Semua amalan yang baik itu dicintai Allah. Pada dasarnya gitu. Tidak ada khusus. Nanti khawatirnya saya ketika saya menyampaikan satu saja, itu aja yang dibuat. Yang lain tak dibuatnya. Kan ini persepsi manusia itu. Maksudnya, ibaratnya sedekah, sholatnya enggak, apapun enggak, kan kacau itu. Jadi seakan-akan menjadi pembenaran, oh ini yang paling cintai Allah. Kalau ada yang disukai Allah, ringan di mulut itu kayak zikir. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Jadi kalau saya memandang, asal ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Itu semua dicintai Allah. Emang kalau kata kita bahasa yang dicintai Allah, yang lain yang disuruh Allah itu enggak dicintai Allah. Iya, jadi paling abdolnya kalau kita tengok berbuat baik kepada orang tua. Bukan di hari Jumat saja, seluruh hari kan. Tapi di hari Jumat perbanyak sholawat kepada Nabi. Sedekah, datang Jumatnya untuk sholat Jumatnya cepat. Kan gitu dia. Membaca suratul kahfi, membaca surah Yasin. Ya, bersedekah tadi. Ya. Kalau itu seperti itu. Iya. Oh silakan, tidak apa-apa. Ini saya pakai paket yang 65.000 itu 4.000 menit. Oh, lama ini. Jadi kalau tidak dihabiskan pun
paketnya habis sendiri gitu. Iya, lanjut. Hukum jadi topeng monyet gitu. Iya. Ngamen, ngamen, ngamen dengan monyet. Bukan orangnya jadi monyet kan? Oh. Insya Allah. Jadi sama juga kita cerita tentang menggunakan hewan yang lain. Seperti contohnya membajak sawah. Lalu daripada kerbau itu kan kita dapat manfaat ya kan, kita tanam. Apa kita kita olah tanah itu. Jadi mungkin entertain lah. Jadi orang kan suka senang ya. Jadi lebih kalau entertain menghibur ya, memberikan kesenangan seperti para penyanyi juganya. Kalau cerita kita cerita monyet tadi kayak penyanyi juganya itu. Kalau penyanyi itu ya jual suara dia. Kalau yang ini kan melatih monyetnya kayak mana supaya bisa menjadi bisa entertain gitu. Jadi lebih kayak gitu. Tapi kalau dia bahasa ngemen, ya timbal baliknya mungkin kesenangan orang melihatnya. Jadi ada rasa penghargaan, aplaus dia, ya dikasihnya duit gitu. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Iya, Pak Atan tukang kerupuk. Iya, udah dapat kerupuknya tadi? Oh, alhamdulillah, saya. Oh gitu, saya belum merasakan kerupuk Pak Atan ini. Ya satu hari nanti, kapan-kapan lah. Para pendengar RSB di mana saja berada, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang saya paparkan tadi, insya Allah kita bisa hidup dengan tenang dalam semua keadaan. Yang tadi kita pahami pertama, rasakan Allah Ta'ala itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Yakini setiap kejadian ada hikmahnya. Bersabarlah dalam menghadapi ujian. Perbanyak zikir dan doa. Fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Jadikanlah Rasulullah sebagai teladan. Dan ingatlah kehidupan dunia hanyalah sementara saja. Maka kita selalu ingat bahwa Allah bersama kita. Dan setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan ketenteraman hati dan kekuatan iman untuk saya, untuk Pak Putra, untuk seluruh penyiar dan untuk seluruh pendengar setia RSB di mana saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.